kita bisa bilang bahwa HG Indonesia itu adalah perpaduan antara internet gaming lounge yang dipadukan dengan kafe dan resto. Di lantai ground kita ada resto dan kafe. Ini juga diisi dengan mereka para pecinta mobile game. Di lantai 1 kita ada internet gaming lounge yang berisikan sekitar 36 PC high-tech technology di mana para penikmat e-sport bisa merasakan kenyamanan bermain tanpa lag tentunya. Di lantai 2 kita punya VIP room, biasanya dipakai bagi mereka pro gamer yang ingin berlatih. Di lantai 3 atau rooftop kita punya namanya itu hall arena, biasanya dipakai untuk berbagai macam turnamen di dunia e-sport. HiGamers Indonesia didirikan atau dibuat atas dasar perkembangan e-sport di tanah air yang kian pesat ya. Jadi kita melihat bahwa semakin pesatnya dunia e-sport tidak diimbangi dengan fasilitasnya. Suatu wadah bagi mereka penikmat, pecinta maupun pemain dari e-sport. Datang ke HiGamers Indonesia, saya sering itu setiap minggu atau ada cari event-event besar doang ke sini. Saya sering datang ke HiGamers karena cafe-nya tuh enak banget buat main game, terutama pokoknya nyaman banget dah buat main game di situ karena dari segi spek PC-nya, equip gamingnya dan tempatnya juga bener-bener enak banget buat main game sih soalnya. Untuk HiGamers sendiri, saya bilang kembangnya tuh dapat jauh lebih besar, apalagi bisa buka cabang di mana-mana agar bisa merangkul semua gamers di Indonesia tentunya, agar mereka bisa merasakan gimana bermain di HiGamers Peak gitu. Jadi nggak cuma hanya di Peak saya, tapi di luar-luar daerah juga. Harapan dari HiGamers sendiri pasti dengan berkembang pesatnya dunia e-sport, HiGamers juga berharap bisa menjadi wadah bagi mereka pecinta, penikmat maupun pemain dunia e-sport. Ruti Sosro, banyak sensasinya.